5 kerja rumah yang suami mesti buat dekat rumah. Man, must. No. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak cerita pasal 5 pekerjaan yang suami mesti buat dekat rumah. Jangan harapkan isteri, jangan harapkan anak-anak, suami mesti cuba sedaya upaya untuk buat dekat rumah. Guys, marriage, perkahwinan bukannya berkenaan dengan seorang saja. Bukan pasal kau seorang, bukan pasal bini kau seorang. Dia pasal satu institusi kekeluargaan. Suaminya, isterinya, anak-anaknya, barulah dia menjadi marriage. Semua pihak dalam keluarga mesti main peranan untuk memastikan keluarga tersebut terus mendapat kebahagiaan dan keberkatan. Ada banyak kes-kes di mana pergaduhan, masalah, penceraian berlaku kerana kedua-dua pihak, suami dan isteri, tidak sekepala, tidak bersetuju dan juga ada perasaan tak puas hati, komplain luaran dalaman kerana pasangannya, suami atau isterinya, tidak menjalankan kerja-kerja sepatutnya di rumah. Senang cerita, ada seorang buat kerja, seorang lagi tak bantu apa-apa. Susahlah macam tu. So guys, suami-suami, kita kena tahu yang ada kerja-kerja dekat rumah yang memang kita kena buat. So take note, 5 top 5 pekerjaan di rumah yang suami yang kena buat. Nombor 1 pekerjaan yang suami mesti buat adalah, ini basic. Nak jadi suami, basic. Kita kena uruskan sampah-sampah. Guys, isteri kita dah masak. Alright, kalau kau pandai masak tu lain cerita. Tapi kalau isteri kita dah masak and everything dah hidang atas meja, sampah dalam tong sampah, dalam bakul sampah, tolonglah uruskan. Bungkus elok-elok, jangan sampai berbau, jangan sampai bergulat. Kau ambil sampah tersebut, kau pergi buang dekat tong sampah dekat luar sana supaya rumah kau bersih daripada sampah-sampah. Sampah-sampah ni bila dia dah berkumpul-kumpul, dah kita ikat plastik semua, dia berat. So suami, kau gunakanlah kekuatan yang kau ada tu, angkat sampah-sampah ni, pergi buang elok-elok, kerana itu merupakan kerja seorang suami. Nombor 2 pekerjaan ni yang suami mesti buat adalah urusan berkenaan dengan pipe-pipe dan sebagainya. Hey, benda yang ada kat rumah kita ni bukan semuanya kekal. Kadang-kadang ada benda tu yang rosak, yang kena maintenance. Contohnya pipe. Kalau pipe besi ke plastik ke, ikutlah, tak kira lah pipe apa pun kan. Suami mainlah peranan. Kalau sikit-sikit tu, kau pergilah buat sendiri. Baiki pipe tu. Boleh pergi ke kedai-kedai hardware ke, kau pergi Mr. DIY ke, beli pipe ke, beli apa-apa yang berkenaan. Kalau boleh kat rumah tu, biar adalah kit sikit kan untuk baiki-baiki pipe ni. Biar ada sikit. So kalau kerosakan kecil-kecil tu, kita boleh buat sendiri. Aku dulu pun sama juga, bila berlaku masalah pipe ke apa benda-benda tu, risau juga sebab kita tak pernah buat. Tapi bila kita cuba buat, lama-lama makin pro. So bila ada masalah pipe sikit-sikit, tolong selesaikan. So kalau masalah pipe yang besar-besar, macam mana kalau kita tak pandai selesaikan? So macam mana? Kita panggillah orang baiki pipe untuk baiki pipe tersebut. Pipe tersebut perlu dibaiki. Tak boleh dibiarkan macam tu saja. Tak boleh dibiarkan air dia mancut macam tu saja. Somebody has to baiki the pipe. So kalau kita tak boleh baiki, panggil orang untuk baiki. Tapi siapa panggil? Kita ke isteri panggil? Kita yang kena panggil tu, tugas kita pipe-pipe ni. Pekerjaan ketiga yang suami kena main peranan adalah lampu, kipas, semua benda electrical. Contoh lampu tu berkelip-kelip, contoh lampu tu tak nyala, kipas tu tak berpusing, kipas tu pusing slow dan sebagainya. Jangan kita biar aja, tengok aja berkelip-kelip ni, macam menarik juga ni konsep rumah kita. Konsep apa kau malas nak baiki? Lampu ke, kipas ke, yang benda elektrik ni kalau rosak, cepat-cepatlah kita baiki. Biar ada tangga kat rumah kita, tangga yang cukup tinggi untuk kita capai lampu. Setakat nak tukar dia punya starter, takkanlah nak panggil orang luar nak tukar starter. Kau tukarlah sendiri starter. Okey, setakat kita nak bersihkan kipas ke lampu ke, takkan aku nak bagi bini kau panjat nak bersihkan kipas. Kau panjatlah sekejap. Lantai ni dia dah mop dah kan. Rak-rak buku semua dia dah uruskan. Jadi yang bahagian starter, bahagian kipas ni, kita tolong uruskan. Okey. Pekerjaan keempat yang suami mesti take note, suami kena buat adalah
berkenaan dengan kenderaan-kenderaan. Guys, lelaki ni sinonim dengan kenderaan, motor ke kereta tak kira, tapi lelaki sinonim dengan kenderaan. So kalau kita ada kereta ke, wife kita ada kereta ke, siapa nak check dia punya masa servis, nak servis minyak enjin ke, nak servis minyak gear ke, nak tukar itu ini ada bunyi apa-apa ke, wiper ke, nak check air. Takkanlah bini kita nak buat semua, dia kena sibuk dalam rumah. So kita ambil masa check kereta kita, check kereta dia, apa yang perlu servis, apa yang perlu tukar dan sebagainya. Kita juga ambil masa untuk basuh kereta kita, basuh kereta bini kita, lap elok-elok, rasa perlu polish, pergi hantar polish dan sebagainya. So hal ehwal kenderaan ni kalau boleh biar laki lah yang uruskan, jangan biar isteri yang buat semua kan. Dia bukan tak boleh buat, isteri boleh buat, tapi kita pun tahu isteri-isteri kita ni banyak kerja dalam rumah, masak pun dia, jaga anak pun dia. So kita kena bantu lah sikit supaya dia dapat ringan kerja dia. So macam kereta-kereta ni, kita dah memang minat kereta pun kan, laki memang suka kereta. So dah halang-halang suka kereta, checkkan terus kereta tersebut. Kita kena tahulah beberapa info basic pasal kereta, cara nak check minyak hitam, cara nak tukar tayar, tayar wocor ke, nak masukkan tayar spare, cara nak nak check air, benda basic-basic tu kena tahu. Tak tahu, Google, YouTube, sepah-sepah. Yang penting basic kena tahu. Dan pekerjaan kelima yang semua suami kena buat dekat rumah, ini pun dikira sebagai pekerjaan, okey? Apa dia? Suami-suami kena bekerja untuk menjadi imam solat dekat rumah. Tuan-tuan, puan-puan, kita boleh pergi masjid sesuka hati kita, solat berjemaah. Isteri kita banyak kerja kat rumah, kadang-kadang tak sempat nak pergi masjid. Memanglah perempuan ni sembahyang kat rumah, pahala dah besar dah. Tapi mungkin dia rindu nak pergi masjid, rindu nak berjemaah, rindu nak dengar orang baca kuat kan dalam solat dan sebagainya. So nak pergi masjid, tak sempat nak pergi masjid, itu ini kerja kat rumah. So suami, apa yang kita boleh buat adalah kita solat berjemaah dekat rumah, kita jadi imam dan isteri kita jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Barulah harmoni keluarga tu. Sembahyang berjemaah ni bukan sekadar dapat pahala tau. Sembahyang berjemaah ni juga sebenarnya mengajar tentang institusi kekeluargaan. Siapa ketua, siapa penolong, kita kena follow ketua, jangan mendahului ketua. So guys, solatlah berjemaah kat rumah bukan setakat dapat mengubati rindu isteri dan anak-anak ke masjid, tetapi dapat keberkatan dalam rumah. Malaikat, rahmat, semuanya ada dalam rumah apabila kita mengamalkan solat berjemaah dekat rumah. Okey, itu saja 5 top 5 pekerjaan yang saya share dengan anda semua. Apa yang suami-suami kena buat dekat rumah, apa yang suami-suami kena bantu, kena lakukan dekat rumah supaya suami-suami itu berfungsi dengan baik dekat rumah. Jangan harapkan isteri saja untuk melakukan segala-galanya. Walaupun dia kuat, walaupun bini kita tu memang kaki wrestling, tapi tetap suami kena main peranan untuk membantu dan juga menyumbang kepada keharmonian rumah tangga. Seorang je berusaha tak jadi bro, so dua-dua kena berusaha. Kalau ada anak-anak lagi, semua sekali kena berusaha untuk menjadikan keluarga tersebut keluarga yang rahmah, mawaddah, baik, harmoni, bahagia. Dan yang paling penting, yang dirahmati, diberkati dunia akhirat. Alright? Jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe, subscribe, subscribe channel ini. And like, komen video ni. Anda suka ke tak suka? Ataupun anda ada cadangan untuk apa video berikutnya saya kena buat tentang lelaki? Sila komen. InsyaAllah, kalau cadangan tu macam power betul, saya akan buat video pasal dia. Thank you for watching. Thank you for sharing this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that is what men must know.